Hai Tribuners. Selamat sore Tribuners. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan di tengah hujan ya. Iya benar sekali. Ngantuin kali nih ya. Kayak aja baru bangun tidur. Oh, ngana nih. Iya, Tribuners, jadi di luar tuh cuacanya lagi hujan nih. Tapi kayaknya udah agak reda. Tapi masih hujan. Jadi buat para Tribuners kalian yang lagi beraktivitas di luar, tetap berhati-hati, stay safe. Sekarang lagi musim sakit nih, Joy. Sakit apa tuh? Pilek. Oh, tadi okay. Udah pada berhasyutan nih orang. Berhasyut. Iya, bersin. Bersin, bilang bersin lah, yeah. Ribet kali perempuan ini ya. Memang ya, karena ini Desember udah masuk ke musim penghujan, yeah. Dan ini lagi marak juga kasus DBD. DBD ya? Benar sekali. Dan katanya COVID mau naik lagi nih, hati-hatilah kita ya. Iya, benar, untuk stay safe ya teman-teman. Nah, kita kali ini ada siapa nih di sini? Ada Risha dan ada Joy ya. Ya. Halo, Risha dan Joy ya. Abang-abang reporter ya, jangan bilang enggak tahu nanti. Ya, seperti biasa kita kali ini akan membawakan 3 berita yang aktual dari Kota Medan ya, Cak. Ya, yang paling dan banyak dari Sumatera Utara dan yang paling banyak dibaca di Tribun Medan nih, Joy. Kira-kira apa nih berita pertama kita, Joy? Ya, berita pertama ini tentang kasus pencurian motor. Ya, lagi-lagi marak ya, khususnya di Kota Medan. Karena memang ya, ini udah mau masuk ke Natal Tahun Baru. Jadi kayak orang, kenapa ya kejahatan tuh di hari besar? Lebih tinggi tingkatnya gitu kan, ketika kita mau menyambut hari besar. Benar gitu sekali, karena kayaknya lagi pada BU ya, butuh uang. Ya, jadi viral di media sosial rekaman CCTV menunjukkan aksi curanmor bawa kabur 6 unit. 6 unit sekali loh. 6 ya, Tribuners. 6 unit sepeda motor dari salah satu rumah di Jalan Kapuk, Pasar 9, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang pada Senin 5 Desember 2022. Berarti hari ini ya. Iya. Hari ini siapa nih yang orang Tembung? Amatan Tribun Medan nih, dalam rekaman CCTV tersebut menunjukkan waktu kejadiannya ini pada tanggal 4 Desember 2022, tapi sekitar pukul 4.51. Berarti pagi-pagi, subuh. Subuh ya. Sebelum subuh. Hah, subuh jam berapa emang? Deket-deket subuh. Nah, di mana 4 orang ini berpakaian hoodie dengan santai masuk ke dalam sebuah rumah yang nampak sedikit terbuka pagarnya. Nah, jadi memang ya para pencuri-pencuri ini datang di saat ada kesempatan. Ditengok kan lagi terbuka pagarnya ini sedikit, nah masuklah nih kan para malingnya. Nah, kan tadi ada 4 pelaku kan, saat 2 orang pelaku berhasil mengeluarkan sepeda motor kan, Cak, ada satu sepeda motor berwarna putih mendekat ke TKP. Iya. Diduga pengendara tersebut merupakan komplotan dari para pelaku ini. Oh. Jadi mereka itu datangnya ganti-gantian, nggak langsung 6-6-nya ya, gitu ya. Benar sekali. Nah, salah seorang pelaku menggunakan hoodie hijau, mungkin nanti bisa kita lihat ya, tampak berperan untuk mematahkan kunci ganda sepeda motor tersebut. Kunci ganda bisa dipatahkan berarti ya? Iya, jadi kayak sekarang, zaman sekarang itu mau nyuri sepeda motor tuh gampang kali. Apalagi kalau aku sering lihat di CCTV gitu kan, kayak nggak nyuri motor mereka, kayak yang buka motor sendiri, saking gampangnya untuk membobol itu gitu. Oke, jadi sebenarnya gini ya, berarti yang pemilik motor ini udah berusaha untuk mengenkripsi motornya dengan baik di kunci ganda. Ternyata gitu, bisa dibobol. Nah, saat dikonfirmasi oleh Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan, yaitu Ibtu Japri Simamora, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Nah, terkait laporan korban, dia pun menjawab masih melakukan pengecekan apakah korban telah membuat laporan. Karena viral ya, jadi pihak kepolisian juga ngecek apa udah dibuat laporannya atau enggak. Karena memang kalau nggak dibuat laporan nggak bisa ditengok aja. Benar sekali. Japri pun mengatakan bahwa Polsek Percut Setuan setiap malamnya selalu melakukan patroli malam antisipasi kejahatan. Wah, keren nih untuk Polsek Percut Setuan, iya, yang setiap malam melakukan patroli. Tapi ya memang ya, sebagaimanapun amannya itu tetap aja ya, kalau ada kesempatan pasti ada jalan. Ada jalan buat para curanmor gitu ya. Oke, daripada kita terlalu banyak ini cakap-cakap, kita langsung saksikan video berikut ini.
Halo Pak. Halo Bapak, mau konfirmasi Pak soal calon nomor yang di jalan Kapuk 9 itu. Yang mana kejadian kapan Pak? Yang semalam yang viral di sosmed 6 sepeda motor dicuri dari satu kos-kosan. Oh ya, ini masih lagi kita cek Pak ya. Masih kita cek, lagi kita lidik Pak ya. Untuk laporan sudah ada Pak. Ini masih mau kita cek dulu Pak ya. Masih ya, kita Pak. Cek Pak ya. Maksudnya dari laporan korban belum ada? Ini makanya kita cek dulu Bapak, kita lebih dulu kita cek dulu Pak ya. Oke. Okay, okay. Apakah sudah bikin laporan apa enggak ya? Oh iya. Halo Pak. Halo. Oh, apa teringat enggak patroli apakah ada dilakukan setiap rutinnya Pak? Oh, setiap hari lah kita patroli Bang. Kami semalam itu sampai jam 4 pagi kita Bang, itu setengah 5 pagi Bang. Cuma kan tahulah persetuan ini wilayahnya dari Sabang sampai Merauke Bang. Ya kan? Wilayah luas. Mau gimana yang mau kita apa kan semua apa? Semua patroli setiap malam kita Bang, patroli terus Bang. Setiap malam. Sampai ke Bagan Percut sana, sampai ke Dermal sana, itu Bang. Tapi itu untuk laporan sudah ada enggak, Pak? Sudah dicek enggak? Sebentar Bang, tadi kita lagi gelar perkara Bang. Ini lagi melayat kita Bang, sebentar melayat ada orang tua kami propos kita meninggal Bang. Oke, Bang. Oke, Bang. Ya. Ya, ya, ternyata itu kos-kosan ya, Jo. Benar, ya? Kos-kosan. Pantes. Banyak ya banyak kendaraan di situ. Kereta, bah. Naik kereta. Sepeda motor, sepeda motor. Ya, banyak sepeda motor di sana. Ya, untuk itu kita udah punya reporter. Ada Bang Aprianto. Bang Aprianto. Halo Bang Aprianto, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore Kak Risa dan Kak Joy. Lagi di mana nih, Bang? Masih di Polsek Medan Labuhan, Kak. Oh, okay. Polsek Medan Labuhan. Oke, okay, Bang, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologi secara detail mengenai kasus curanmor ini ya. Dan saya melihat tadi kayaknya ada satu orang perempuan dari pelakunya. Mungkin boleh dijelaskan, Bang. Ya, Kak. Kejadian ini diketahui terjadi pada tanggal 4 Desember 2022, yang dimana pada pukul 4 lewat 51 WIB, dini hari di sebuah sosial media memviralkan video ini yang dimana terdapat dalam rekaman CCTV ada 4 orang yang berpakaian puding dan bermasker memasuki sebuah rumah yang dimana tampak pagar rumah itu dalam keadaan terbuka, dan pada saat kejadian pun terlihat para pelaku ini dengan santai mematahkan stang sepeda motor tersebut dan mengeluarkan sepeda motor dengan santai, yang dimana setelah itu tampak terlihat satu unit sepeda motor berwarna putih datang menghampiri para pelaku yang diduga merupakan komplotan mereka juga. Dan pada video tersebut pun tampak terlihat salah satu pelaku merupakan perempuan yang dimana terlihat dari postur badan dan wajah yang sedikit terlihat, yang dimana pelaku itu masuk terakhir kali, Kak. Dan tadi pun sempat saya konfirmasi ke Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan terkait kasus ini. Dia mengatakan saat ini proses masih dalam lidik, yang dimana saat saya tanya tentang laporan korban, itu pun masih dalam pengecekan apakah korban telah membuat laporan. Dan pada saat saya konfirmasi apakah Polsek Percut Setuan melakukan patroli rutin, karena beberapa akhir ini di wilayah Polsek Percut Setuan sering terjadi curanmor, dan dia mengatakan pada saat ini Polsek Percut Setuan rutin melakukan patroli malam untuk mengantisipasi kejahatan, yang dimanapun dia sempat menjawab dengan bagaimana lah Bang, wilayah Polsek Percut Setuan ini seperti Sabang ke Merauke, wilayahnya luas. Seperti itu, Kak. Kira-kira Bang, sampai berapa lama ya polisi ini melakukan penyelidikan mengenai kasus ini ya? Karena katanya masih mau dicek nih, korbannya udah melapor atau enggak. Padahal sudah viral videonya. Itu Kak, tadi dari Kanit Reskrim mengatakan tidak terlalu membeberkan Kak, berapa lama kan proses ini.
karena dia langsung memutuskan telepon saya tadi, Kak. Oh, langsung diputuskan teleponnya ya. Namun berarti sampai sekarang juga belum ada informasi mengenai korbannya udah melaporkan apa belum gitu ya, Bang? Masih belum melaporkan gitu. Sampai sekarang belum ada informasi terbaru, Kak, apakah korban telah membuat laporan. Namun yang saya dapatkan informasi tersebut, lokasi tersebut bukanlah kos-kosan, Kak. Oh. Ternyata itu adalah sebuah rumah, Kak. Oh, rumah biasa gitu, Bang? Iya, Kak. Ini, Bang, memang pagarnya ini terbuka, bukan karena mereka yang buka ya, memang udah terbuka kian. Dari yang saya dapatkan, Kak, dari informasi yang mengirimkan video kepada saya, nah itu memang kondisi pagar udah terbuka, Kak. Tapi dia tidak menjelaskan secara rinci pagar itu dibuka oleh siapa dan kenapa terbuka dalam waktu yang di subuh hari itu, Kak. Sejauh ini, Bang, berapa sepeda motor yang udah berhasil digarap, Bang, sama kelompok curanmor ini? Dari video yang viral tersebut, Kak, terlihat yang mengupload video tersebut membuat caption ada sekitar 6 unit sepeda motor yang hilang dari rumah tersebut, Kak. Yang upload video ini, Bang, sang korban kah? Atau bagaimana? Ada salah satu media sosial, Kak, yang terkait dalam kriminal, Kak, yaitu TKP Medan, Kak. Oke, baik. Berarti bukan sang korbannya ya yang langsung upload. Nah, Bang, kalau boleh tahu, pihak kita udah ada konfirm ke lokasi langsung gitu atau udah ada dapat data dari salah satu korban nggak, Bang? Untuk saat ini, tadi saya memang belum sempat ke sana, Kak, karena memang di Belawan pun kondisi masih terlalu padat, Kak, di mana tadi Kapolda pun turun ke sini untuk merilis penangkapan kapal BBM ilegal, Kak. Tetap Pak Polres Belawan pun sempat tadi merilis terkait narkoba, Kak. Oke, baik, sip lah. Terima kasih, okay, Bang Aprianto. Ditunggu informasi selanjutnya, update-nya ya. Selamat bekerja, Bang. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Kayak itu gitu dia, ya. Rupanya tadi kata Bang Aprianto bukan kos-kosan. Ternyata nah, kalau rumah. Kan kita lihat nih sekarang marak nih curanmor. Boleh nggak sih aku tahu tips dari Kak Joy nih apa buat para Tribuners biar ya kita juga nggak bisa menghindari yang namanya musibah itu ya, tapi kayak biar lebih safety aja. Kalau Joy pribadi sih lebih sering itu memastikan apa namanya pintu besi itu yang untuk pagar teras ya, pagar tergembok lalu ya kita berusaha lah, motornya dikunci dan Joy itu selalu bikin itu di stang kanan. Katanya lebih aman. Iya, katanya nih, lebih aman gitu. Stang kanan terus kunci ganda juga. Tapi tadi lihat kayak gampang kali ya. Tapi ya kita menyerahkan lagi ya kepada Tuhan, semoga dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Dan buat Tribuners juga untuk hati-hati tuh tadi sebuah kelalaian sih menurut kalau memang aku, itu dari yang rumahnya bakalan menyesal sih dia, ya kan? Bisa, itu bukan terbuka sikit masalahnya. Sabar. Ya kan terbuka dua gerbang dong. Iya, dan itu kayaknya memang untuk pintunya enggak sih untuk keluar motor. Iya, benar. Kalau mobil ya enggak muat gitu ya. Oke, semoga cepat diusut kasus ini ya biar tidak meresahkan warga Kota Medan khususnya. Ya, berita kedua ada apa nih, Ca? Berita kedua, semangat kali kayaknya ya. Berita kedua tuh ada seorang gadis berinisial S, berusia 14 tahun, menjadi korban pemerkosaan di dalam kosan. Aduh, masih di bawah umur 14 tahun itu maybe kelas 2 SMP ya? Iya, 2 SMP kayaknya. Oke. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Gang Sepakat, Kecamatan Medan Kota pada Minggu 4 Desember 2022 malam. Mirisnya, korban diduga diperkosa oleh dua orang pelaku, salah satunya bernama Pendi. Salah satu warga bernama M. Syafi'i menceritakan kronologis awal kejadian tidak mengenakkan itu. Awalnya korban keluar dari rumah, dari kos, baru si Muhammad Syafi'i mengatakan korban tampak berhenti di depan pintu masjid dengan terlihat ketakutan. Ia menuturkan ketika berada di halaman masjid tepat di depan kos korban, dihampiri oleh salah satu pelaku menawarkan untuk mengantar korban pergi dari lokasi tersebut. Namun korban menolak ajakan pelaku tersebut dan tampak ketakutan. Oh, berarti dia udah baru aja
bertemu pelaku itu kali ya di dalam kosan itu, baru keluar, baru diajak, ayo kuantar keluar. Mungkin gitu. Ya. Oke. Okay, lalu Muhammad Syafi ini yang menyaksikan itu lantas minta korban untuk naik Grab kalau memang tidak mengenal lelaki tersebut. Korban mengatakan sudah memesan Grab. Diungkapkannya lantaran dikiranya tidak ada masalah, ia pun bergegas masuk ke dalam masjid dan meninggalkan korban. Lalu korban yang melihat Syafi'i masuk ke dalam masjid langsung meminta pertolongan. Syafi'i yang penasaran lalu balik lagi menemui korban. Jadi emang dia ketakutan nengok si Pak Syafi'i tadi mau masuk ke masjid, dipanggilnya lagi gitu. Takutan ini si anak ini. Syafi'i mengungkapkan setelah itu ia pun menanyakan kepada korban apa yang sebenarnya terjadi. Ketika itu korban pun mengaku dianiaya dan hendak diperkosa oleh para pelaku di dalam kos milik Pendi. Nah, kira-kira apa nih hubungan si korban sama si Pendi tadi? Iya, kita tanya. Syafi'i langsung lalu memanggil Kepling. Tidak lama keluar laki-laki bernama Fendi di jambaknya perempuan korban tersebut. Aduh. Dijumpakan si Pendi sama sang korban lalu dia dijambak. Lalu keributan itu ternyata mengundang perhatian dari warga yang berada di sana. Warga pun kemudian mengerumuni kosan tersebut. Pendi, si pelaku, tampak seperti ketakutan ya Tribuners. Ia lalu mengeluarkan motornya dan pergi. Karena belum jelas, Syafi'i dan warga tidak berani menahan pelaku. Setelah itu dijelaskan Syafi'i, korban pun diinterogasi oleh warga di sana. Saat itu memang terlihat baju korban dalam keadaan koyak. Tapi aduh, lucu ya kan? Berarti gak saling kenal nih ya Pak Syafi'i sama si Fendi. Pendi. Padahal kan gak jauh nih lokasinya dari si gadis itu tadi untuk meminta tolong. Tahu sih. Dari kos-kosan itu. Nah, itu untuk menjawab ketidaktahuan itu, kita tonton dulu Tribuners cuplikan yang berikut ini. Isa, ya, kebetulan mau azan, karena waktu mau masuk Isa, jadi dia berhenti di pintu depan masjid dengan rasa macam ketakutan gitu kan. Jadi saya bilang ada laki-laki, ayo biar ku antar, tapi dia nggak mau kan. Yang berhenti ini cewek pak? Iya, keluar dari rumah tadi itu. Jadi saya bilang kalau memang khawatir dengan laki-laki itu panggil Grab aja, saya bilang gitu kan. Iya pak, saya mau panggil Grab. Tapi saya takut pak sama anak itu, saya nggak kenal, bantu saya pak. Saya posisi udah masuk dalam masjid, karena dia berucap seperti itu, penasaran, kembali lagi. Ada apa masalahnya rupanya, saya bilang kan. Saya dipukuli. Loh kok bisa dipukuli? Iya pak, saya mau diperkosa katanya. Apa? Mau diperkosa? Wah ini udah permasalahan, udah kekerasannya udah ini, gue bilang gitu kan. Jadi ya udah kalau memang begitu ceritanya, panggil Kepling. Jadi adalah salah satu warga manggil Kepling. Kebetulan Keplingnya keluar. Nah, tidak lama daripada itu keluarlah si laki-laki tadi yang bernama Pendi. Keluar dia, dijambaknya perempuan. Ayo. Saya bilang, jangan begitu kamu perempuan, enggak boleh kau kasar-kasar sama perempuan. Lepas tangan kau, lepas. Masuklah dia. Kena suara agak deras, agak rame lah kemudian orang jemaah-jemaah pun rame apa segala macam. Nah dia pun macam-macamnya ada rasa ketakutan, ngeluarin kereta sambil tergopoh-gopoh gitu. Karena kita permasalahannya belum jelas betul 100% apakah memang betul dia diperkosa atau tidak, kita gak berani tahan tuh anak, ya kan? Biarkan dia pergi. Nah kami interogasi sementara waktu, ternyata memang ada bajunya koyak gitu kan, ada bajunya koyak. Kemudian kami saya serahkan kepada ibu-ibu, karena kan saya mau azan tuh. Bu, ini udah masuk azan, tolong ini jangan sampai dia masuk dari ke rumah itu. Tolong diinikan, saya bilang sama ibu itu. Terus sama ibu itu saya tinggal lah. Nah, sholat, selesai sholat. Itu rumah kos sudah ramai, penuh dengan masyarakat. Kemudian di situ juga ada Kepling. Nah, kemudian diinterogasi lah si perempuan, permasalahan sebenarnya apa. Memang terjadi percobaan pemerkosaan dan kekerasan. Kemudian Kepling dengan apanya panggil polisi. Nah, panggil polisi, polisi pun datang, anak itu diinterogasi ke polisi. Kemudian si laki-laki tadi itu pun enggak berani pulang dia.
mungkin udah ada yang ngabari dia bahwasannya polisi datang atau gimana, kita juga nggak ngerti. Cuman yang jelas ibu yang punya kos itu malam hari ini juga karena itu tidak boleh lagi. Kayak gitu kesaksian dari Bapak Muhammad Syafi'i ya, selaku orang setempat dan saksi ini. Sorry kepotong. Bapak itulah orang pertama yang dijumpai si cewek, si korban ini ya. Oke, Tribuners, untuk lebih jelasnya lagi, kita sudah terhubung bersama rekan reporter kita di lapangan, ada Bang Muhammad Alfiansyah. Pakai Muhammad nggak sih? Enggak ya? Bang Alfiansyah. Halo, Bang Alfian. Selamat sore. Selamat sore, Bang Alfiansyah. Halo. Enggak kedengaran, Bang. Suaranya tidak kedengaran. Ya, halo? Ya, ya. Oke. Okay. Oke, Bang Fian, boleh diceritakan nih, Bang, kronologis penganiayaan dan pemerkosaan, percobaan pemerkosaan kepada anak 14 tahun ini, Bang? Ya, Ica dan Joy, selamat sore. Ya, kejadian pemerkosaan yang terjadi pada gadis di usia 14 tahun dari inisial F yang merupakan warga Tembok. Kejadian tersebut terjadi kemarin, tepatnya di hari Minggu tanggal 4 November. Dimana saat itu menurut keterangan dari warga di sana, saat itu si korban ini datang ke sana bersama dengan seorang rekan prianya yang dijemput dari kawasan daerah Jalan Pancing. Nah, tibanya di sana, ternyata dia itu tidak kenal dengan penghuni kos di sana. Nah, menurut pengakuan warga, warga sempat mendengar jeritan dari korban, namun saat itu tidak terlalu diperdulikan oleh warga di sana karena kejadian itu kan di dalam kosan di kawasan itu. Nah, setelah itu ada salah seorang warga menjelang Isya, dia melihat wanita itu sudah berada di depan masjid dengan ketakutan gitu, ketakutan, sehingga dia pun sempat menanyakan apa yang sedang terjadi. Setelah itu terjadilah keributan antara korban itu dan seorang pria penghuni kos tersebut bernama Pendi, sempat juga dijambak di sana. Nah, kejadian itu pun sempat mengundang perhatian warga di sana, sehingga warga pun akhirnya berkumpul di sana. Namun si pelaku ini bersama dengan temannya itu langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor karena warga tidak mengetahui kejadian awalnya seperti apa. Warga di sana pun tidak sempat menahan dari para pelaku ini, sehingga akhirnya melarikan diri. Hingga siang tadi, menurut keterangan dari salah seorang warga, si pelaku ini belum ada kembali ke kosnya. Dia pun menurut pemilik kos juga sudah tidak diizinkan lagi untuk tinggal di sana, sehingga dia pun tidak lagi nampak fakta dari kejadian itu. Oke, Bang. Nah, untuk si Effendi Pendi. Pendi ya? Oh, Pendi. Si Pendi ini, Bang, memang dia emang kos di situ gitu, penghuni lama. Kan otomatis ya warga-warga situ udah kenal lah gitu kan? Ya, untuk si Pendi ini memang sudah lama ngekos di sana, sehingga warga kenal langsung dengan salah satu pelaku yang itu bernama Pendi. Okay. Yaitu dari karena itu berprofesi sebagai pedagang asongan di kawasan pajak Simpang Limun. Oke, Bang. Lantas bagaimana ini kondisi korban saat ini? Apakah mendapat pendampingan psikologinya atau bagaimana? Untuk kondisi korban sendiri memang saat ini masih berada di kantor polisi dan masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Mungkin kedepannya karena ini di bawah umur dan melibatkan wanita, kepolisian mungkin akan memberikan dampingan khusus untuk si korban. Apakah ada informasi khusus, Bang, dari korban kan? Karena katanya dia ini nggak kenal kan sama si Pendi, tapi dibawa oleh rekan lelakinya. Kenapa si perempuan ini mau dibawa ke kos-kosan orang yang tidak dia kenal? Hal tersebut memang awalnya kan itu dugaannya ada 3 orang pelakunya. Benar. Dia itu kenal dengan salah satu pelaku yang belum diketahui namanya itu. Nah, satu pelaku ini yang
kemudian menjemput dia di kawasan parking dan membawanya ke kosan tersebut. Nah, menurut informasi yang berkembang, dia dengan pelaku, salah satu pelaku ini berkenalan melalui media sosial gitu. Ini mereka... dengan pelaku yang membawa dia atau pergi gimana, atau yang mana, Bang? Ya, pelakunya ada tiga orang di bangga. Nah, pasti salah satu pelaku inilah yang menjemput dia ke jalan pasir dan membawanya ke kosan tersebut. Okay. Nah, di dalam kosan itu dia bertemu dengan dua pelaku lainnya, yang salah satunya itu bernama Penny. Okay, baik. Nah, Bang, jadi kan kalau dari keterangan tadi kan berarti ini kan total pelaku ada tiga nih. Nah, tapi yang dua melarikan diri, dan yang satu laginya nih kemana dia perginya, Bang? Ya, tiganya pun melarikan diri pas ribut-ribut di sana. Oh, pas ribut-ribut, tiga-tiganya langsung pergi gitu ya? Ya, menurut keterangan dari pihak kepolisian, berdasarkan pengakuan dari si korban, dia sudah diruda paksa oleh pelaku. Itu di tempatnya di dalam kamar kos dan juga di kamar mandi. Itu dua pelaku yang melakukan ruda paksa tersebut. Namun, satu pelaku lagi mencoba hal serupa, melakukan ruda paksa terhadap si korban ini. Namun, ketika itulah si korban ini menjerit gitu, ataupun meminta pertolongan oleh dengan warga. Oke, baik, Bang. Apakah pihak keluarga, kan mengingat sang korban ini kan masih anak di bawah umur, apakah ada pihak keluarga melaporkan, Bang? Keluarga sendiri belum informasi kita jumpai atau bagaimana, namun menurut keterangan dari pihak polisian, dia sudah melakukan pemeriksaan terhadap si korban ini dan juga meminta keterangan. Kemungkinan juga... Bang, maaf, suaranya nggak kedengeran, Bang. Boleh diulang. Ya, untuk korban sendiri memang saat ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan diminta keterangan terkait kronologis yang menimpanya, yaitu dari korban dapatkan di dalam kamar kos. Untuk terkait hal tersebut, artinya polisi sudah menangani kasus ini. Untuk laporan resminya belum kita dapat informasi apakah keluarga sudah melaporkan secara resmi atau belum. Namun polisi sudah melakukan penanganan terkait kasus yang melibatkan anak di bawah umur ini. Okay, Bang, berarti Bang, kalau dari ceritanya nih, Joy, berarti ini kan si korban ini cerita ke warga gitu ya, Bang, tentang kronologinya ini? Ya, kronologinya itu diceritakannya kepada pihak kepolisian. Oh, kepada pihak kepolisian. Okay. Nah, jadi Bang, pas kejadian itu kan dia nih ada warga yang berkerumun nih. Nah, apa yang dilakukan warga kepada si anak ini pada saat itu? Ya, mungkin dia belum cerita nih kalau dia habis diapa-apain, tapi apa yang dilakukan warga kepada si anak-anak ini pas kejadian itu gitu? Ya, pada kejadian itu kan dia telah meminta tolong. Nah, selanjutnya itu warga di sana melaporkan hal tersebut kepada Kepri. Nah, selanjutnya Kepri melaporkan lagi kepada polisi, datang ke lokasi dan melakukan pengamanan terhadap korban dan membawanya ke kantor polisi. Oke. Baik, dan tiga pelakunya ini masih buron ya, belum nampak batang hidungnya kemana. Oke, Bang, makasih banyak. Semoga ditunggu ya, Bang, informasi selanjutnya apakah ketiga pelaku ini sudah ditangkap gitu ya kan, atau memang si keluarga ini sudah memang melaporkan kasus ini secara resmi kawal ke pihak kepolisian. Kawal si kasus ini sampai selesai. Okay. Anak di bawah umur. Coba pesan, Joy, kawal. Jangan tegang kali, Bang Pian. Kaku kali kita hari ini ya. Gitulah. Okay, Bang Pian, terima kasih, selamat beraktivitas. Selamat sore. Selamat sore, Bang Pian. Okay. Aduh, miris sekali ya. Bawah umur, tapi ya memang gitu ya, Tribuners. Ini untuk kenalan-kenalan di sosial media itu bahaya loh. Untuk orang tua juga pesannya itu ya. Kadang ini 14 tahun ini masih 2 SMP, anak baru gede loh. Iya, tapi memang itu lagi puber-pubernya, Joy. Tapi ya tetap diarahkan untuk jangan
apa ya, berbuat hal-hal yang mengundang kejahatan untuk diri dia sendiri. Kenalan-kenalan kayak gitu, belum kenal tapi udah mau diajak pergi ke kos-kosan. Kalau memang mau ketemu, didampingin sama teman atau sama orang yang lebih tua gitu, yang lebih bisa melindungi. Ya semoga kepada sang korban ya, kasus ini cepat selesai, cepat terungkap, dan korban mendapatkan pendampingan, terutama untuk menghilangkan rasa traumanya. Mungkin gak bisa menghilangkan, tapi mengurangi ya. Oke, Tribuners, kita langsung ke berita ketiga ya. Berita terakhir kita nih, Joy. Benar sekali. Ini tentang penjual nanas nih di Jalan Sudirman, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Merupakan atlet tinju nasional dan petarung mixed martial art atau MMA. Wah, apa? Pedagang nanas. Iya, keren ya dia ya. Nah, Ica tau gak nanas dari daerah Tanjung Balai itu enak-enak loh. Oh iya? Iya benar. Manis ya? Manis, asam-asam kecut-kecut manis lah gitu ya. Nah, hanya mengenakan kaos nih, diceritakan kronologinya, hanya mengenakan kaos serta celana pendek dengan sendal jepit Boydo Simanjuntak, berusia 38 tahun, tak tampak seperti petarung yang beberapa kali membawa nama Indonesia di kancah internasional. Wah, keren banget nih, orang Sumut udah sampai ke internasional ya. Ini ada Pak Boydo Simanjuntak. Jadi Boydo ini dalam bahasa Batak ini artinya bolehnya, betulnya gitu. Oh, gitu. Boydo ya. Bolehnya. Oh, bolehnya gitu. Boydo. Ya. Tangan yang cekatan memukul dan menangkis pukulan lawan ini kini piawai mengiris dan memilah buah nanas yang dijajakannya harga Rp5.000. Jadi buah nanasnya ini 5.000 per buah. Ya, Rp5.000 per buah. Ya. Ya, benar sekali. Boydo dikenal sebagai petinju petangan dingin yang kerap menjuarai ajang tinju, bahkan sepak terjangnya di MMA juga tidak kalah menterengnya di tinju. Jadi balance nih, tinju sama MMA, sama-sama mentereng apanya, apa namanya, karirnya. Nah, di MMA ia memiliki rekor 2 kali menang dan 2 kali kalah. Nah, kalau mentereng nih kasus apanya, karirnya di dalam dunia tinju dan apa? MMA kenapa ya sampai banting setir jadi pedagang nanas ya? Namun kemenangan di pertamanya diraih di petarung asal Timor Leste yang diselesaikan dengan KO atau knockout. Sementara di tinju, Boydo sudah mengarungi banyak negara seperti Kazakhstan, Jepang, Timor Leste, dan masih banyak lagi. Ternyata penyebabnya dia ini sampai banting setir itu sponsor dan donatur yang menjadi harapan setiap atlet kini belum dirasakan oleh Boydo nih, tidak sebanding dengan apa yang didapatkannya. Tapi Pak Boydo ini nggak mau pasrah gitu aja ya. Jadi dia berupaya untuk berjualan nanas untuk membiayai setiap keberangkatannya bertanding. Jadi dia nggak hanya berharap kepada sponsor dan donatur. Dan dia nggak patah semangat. Benar sekali. Walaupun ya, mungkin orang kenal dia ini petinju nih. Oh, keren nih MMA dia. Enggak gengsi untuk tetap berjualan nanas. Dan nanasnya murah loh, Rp5.000 per buah. Pak Boydo mengaku bahwa kualitas bertarungnya semakin lama akan memudar ketika tidak terus diasah dan dilatih dikarenakan sibuk berjualan. Berarti Pak Boydo sendiri pun menikmati ya. Pak Boydo menceritakan dirinya yang berlatih sambil jualan dan sering dilihat oleh banyak orang yang membuat ia malu. Bisa juga malu-malu ya. Sehingga waktu untuk latihannya semakin berkurang, sedangkan dirinya memiliki beberapa pertandingan. Berarti masih aktif, mengikuti pertandingan. Benar sekali, masih aktif mengikuti pertandingan dan harus tetap berjualan. Nah, ia berharap ada perhatian pemerintah dan donatur agar dirinya dapat berlatih kembali dengan fokus, sembari agar dapat membina bibit-bibit tinju di kota Tanjung Balai. Wah, keren nih Pak Boydo. Harus diapresiasi sih kalau ini. Oke, karena kita udah punya videonya, mari kita saksikan video berikut ini. Monas, terus pelatih dari Torino Cider itu angkat aku tinggal di camp dia. Pertama kali abang kesana, abang datang sendiri apa dipanggil orang itu? Datang, ikut aja lihat. Karena kan saya ingin jadi orang sukses lah gitu kan. Dibilang apa, lu kecil dulu kan, gak jauh berantem. Tahun berapa tuh bang? 2002. Tinju. Dan juga buat bela diri juga dulunya. Cuman pelatihnya lihat, wah Boydo kamu ini kayaknya punya basic bagus juga.
pelatih dari Torino Tidar. Iya. Nah, aku ikut dulu waktu itu latihan dibawa lari ke Monas. Awalnya aku sehari dua hari di sparring berdarah lah, mukul yang nggak tahu mukul. Itu berapa negara yang kamu lalui? Udah aku jalani 7 negara, Bangkok, Manila, Perth, Australia bagian barat kan, Osaka, Malaysia. Kira-kira sudah abang berjalani pernah dapat juara apa? Enggak, tempatan kita kalau ke sana itu untuk istilah juaranya mereka untuk dipanggil dari manajer itu untuk mempromosikan orang itu lagi, mencari sponsor dia. Kayak Chris John dulu lah. Iya. Chris John kan dulu kan nggak ada lawan, didatangi dari Thailand, dari luar negeri. Tapi sampai sekarang masih. Bang, bertarung di MMA sendiri berapa lama? Aku di MMA main 4 kali bang. 4 kali. Iya. Yang pertama di Timor Leste aku menang KO. Yang kedua di Tujuan aku kalah. Pokoknya 2 kalah 2 menang lah. Itu membawa nama Indonesia atau apa? Indonesia. Membawa nama Indonesia saat itu bang. Iya. Jadi ini udah berapa lama Pak Kumbang kegiatan? Ada, ini aku kemarin baru pulang dari Laos. Waktu itu dari, kapan tuh bang? Tanggal bulan Oktober. Baru lah. Tahun ini ya? Iya. Jadi ini jualan nasi ini apa motivasinya bang kira-kira bang? Ya pastinya aku jualan nasi ini buat kehidupan CRR lah bang. Punya anak istri. Iya. Kalian? Aku senang dagang juga orangnya. Cuman aku, impian aku kan dulu ya pengen buat kasir Indo di sini bang, khusus nana, tapi yang bisa 5 pagi aja. Nah untuk berlaga di MMA ini kan perlu fisik ya. Nah untuk puding-puding biayanya itu transportasi abang itu dari mana? Sendiri, dari jualan aja. Dari jualan aja. Sponsor sendiri bang ada nggak? Nggak ada. Cuma ada. Paling kalau aku main ke Jakarta ada teman-teman yang support, mereka dukung gitu lah, uang pribadi. Apa harapannya kepada pemerintah bang? Ya pastinya kalau saya berharap ya diperhatikan lah, dikasih lah kita. Bang Aji, ya itu dia keterangan dari Bang Boydo. Ya Bang Boydo ya, tadi Joy kira kan pertama gaknya sangar kan perawakan dia, rupanya pas nengok dia ngomong dan wajah dia, wah cocok sih memang ini ya. Atlet tinjunya terlihat dengan jelas ya. Oke ya, karena kita sudah terhubung dengan rekan reporter kita, langsung aja kita tanya-tanya nih Bang Alif Al-Qadri. Selamat sore, selamat sore Bang Alif. Ya, selamat sore Kak. Selamat sore Medan. Iya Bang Alif. Bang Alif lagi di mana nih Bang? Ini lagi berteduh Kak, hujan soalnya. Oh iya benar sekali. Iya benar-benar Bang. Langkah yang tepat bang. Ya berteduh. Oke Bang Alif, jadi boleh dijelaskan nggak bang sejak kapan sih Pak Boydo ini berjualan nenas ya? Ya terima kasih Kak Joy. Boydo Simanjuntak ini merupakan atlet MMA dan tinju. Dia berjualan nenas di Tanjung Balai tersebut pada tahun 2019 lalu hingga sekarang Kak. Oh pada tahun 2019 lalu. Apakah memang dia berjualan nenas ini karena pure tadi yang dikatakan karena donatur sama sponsornya kurang jelas, atau karena memang itu bertepatan 2019 kan masa pandemi jadi sepi event atau bagaimana bang? Ya sebenarnya untuk event mereka kan 2019 masih ada Kak yang MMA di TV nasional tersebut, namun karena tidak ada sponsor dan manajemennya juga tidak ada, Boydo ini memberangkatkan dirinya dengan uang sendiri yang diperoleh dengan menjual nenas Kak gitu. Oh, jadi memang pure ya pada awalnya berjualan nenas ini untuk bisa berangkat ke ajang pertandingan itu. Ya Kak, benar. Nah, Bang kalau boleh tahu ini Bang Boydo ini kan dia kata tadi menang 2 kali dan kalah 2 kali. Mm-hmm. Itu ajang internasional kan Bang? Itu di negara mana ya, Bang? Ya, Boydo ini tadi dijelaskannya bahwasannya dia awalnya itu petinju. Mm-hmm. Petinju yang sudah berlatih sejak tahun 2002 dan beberapa negara diarunginya. Nah, namun dia mendapatkan undangan dari Timor Leste untuk melawan salah satu atlet MMA yang ada di Timor Leste mm-hmm. tersebut. Oh. Nah, debutnya itu pertama kali melawan atlet dari Timor Leste yang dimenangkan secara KO dengan menggunakan uppercut, di mana dalam keterangannya tadi dia menumbangkan lawannya dengan sekali pukulan gitu kan.
menumbangkan lawan dengan sekali pukulan. Cukup cakep. Keren ya. Ini kan Bang, kabarnya kan udah mulai viral nih. Lantas bagaimana nih para pemerintah Kota Tanjung Balai mendengar curahan hati dari Bang Boydo ini? Ada perhatian khusus yang sudah diberikan atau tidak nih Bang? Ya, saya tadi sempat konfirmasi berdasarkan keterangannya Wali Kota Tanjung Balai Waris Tolib. Belum ada kejelasan yang pasti dari Wali Kota Tanjung Balai tersebut. Karena Boydo ini merupakan anak kelahiran Kota Tebing Tinggi gitu, Kak. Oh, bukan putra daerah ya. Tapi dia tempat tinggal di situ ya Bang, di Tanjung Balai ya tadi? Iya, namun dia berdomisili di Tanjung Balai sejak tahun 2018, Kak. Oh, masih baru banget. Sebelumnya berarti Pak Boydo ini di Tebing Tinggi, Bang? Dia kemarin itu di Jakarta, Kak. Karena kan dia ikut MMA dan juga sasananya kemarin itu di sana, gitu. Namun pindah kemari karena kan anak dan istrinya berada di Kota Tanjung Balai, Kak, gitu. Oh, jadi belum ada tindakan ya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Balai mengenai Pak Boydo ini ya, karena bukan putra daerah. Nah, Bang, jadi harapan dari Bang Boydo ini apa, Bang, untuk pemerintah? Iya, tadi saya sempat tanya harapannya, dia berharap pemerintah Tanjung Balai membantu dirinya dalam nominal atau uang gitu, dimana ataupun sponsor, karena dia dalam waktu dekat ini akan memberangkatkan diri ke Padang dengan membawa nama Kota Tanjung Balai. Okay. Dan yang kemarin ke Laos juga dia membawa Indonesia dan juga Kota Tanjung Balai gitu, Kak, bukan membawa Tebing Tinggi seperti itu, Kak. Okay. Ya semoga ya bisa dipertimbangkan lagi permintaan Pak Boydo ini. Mengingat oleh prestasi-prestasinya pemerintah Kota Tanjung Balai. Okay, terima kasih Bang Alif. Semoga ya, info selanjutnya kita tunggu ya, kapan eventnya Bang Boydo ini ya, karena membawa nama Sumatera Utara dan ya Indonesia, Bang. Dan Indonesia. Oke, terima kasih Bang Alif. Selamat sore. Selamat beraktivitas. Ya, selamat sore Medan. Oke, itu dia berita tentang Bang Boydo ya, yang ternyata bukan orang asli Tanjung Balai tapi orang Tebing Tinggi. Ya, siapa nih orang Tebing Tinggi, kayaknya roti kacangnya enak. Okay, Joy, itu tadi 3 berita utama kita yang kita bahas di Selamat Sore Medan hari ini. Berita pertama kita apa nih? Gantiin lah aku. Caca salah orang loh. Ya, jadi berita pertama kita yaitu tentang kasus pencurian motor di dalam sebuah rumah ya, tapi saat ini pelakunya masih belum dapat diketahui. Ya, dan itu laporannya juga masih dalam nih penyelidikan. Nah, ya, berita kedua ada apa, Cah? Berita kedua ada pemerkosaan dan penganiayaan oleh anak 14 tahun. Ini juga masih menunggu laporan. Benar sekali, karena juga masih buron ya pelakunya. Dan yang ketiga tadi adalah berita mengenai Bang Boydo yang banting setir nih dari atlet menjadi pedagang nenas untuk memenuhi biaya dia untuk berangkat membawa nama Indonesia dan nama daerah dia untuk bertanding. Ya, itu dia 3 berita utama kita hari ini di hari Senin yang cukup hari yang sangat produktif dengan cuaca yang sangat mendukung untuk tidur. Ya, buat Tribuners ya, emang kalau enaknya dingin-dingin itu sambil minum awi coffee. Sambil ngopi nih sore-sore pas hujan, ngopi sore-sore sambil makan pisang goreng. Aduh, bapak-bapak kan ya kayaknya. Sambil baca koran Tribun kan. Duduk goyang-goyang kaki. Sekali tuh udah dikasih tuh tips untuk healing tipis-tipis itu. Oke, yang kedua juga untuk yang mau tampil cantik kayak Joy dan Ica, yang kukunya mau cakep juga. Yang mau extension, mau cat rambut, mau makeup, bisa banget ke rekan kita di @winart_clr ya, dengan harga yang bersahabat dan pelayanannya oke dan bisa home service. Nah, buat yang terakhir, buat para Tribuners sekalian yang mau nyari rekomendasi tempat wisata di Sumut atau sekedar nongki-nongki cantik di Medan, kalian nggak hanya di Medan ya, di Sumut pokoknya, kalian bisa langsung kunjungi media sosial Instagram, YouTube ataupun TikToknya Tribun Medan Explore, karena di situ banyak rekomendasi-rekomendasi tempat liburan ataupun
Nongki-nongki tadi. Nongki-nongki manja ya nongki untuk makan. Oh iya, buat para Tribuners nih, untuk membaca berita Tribun Medan bisa di mana, Cah? Itu aja yang kontak emakku ya, di medan.tribunews.com. Dan jangan lupa, biar gak ketinggalan berita-berita dari Tribun Medan, untuk mengikuti akun sosial media kita, ada YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Snack Video, yeah, dan lain-lain dan sebagainya. Ya, yang centang biru ya, teman-teman. Itu dia. Oke, Tribuners, saya Ica. Dan saya Joy. Beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye, Tribuners. Bye. Selamat sore. Selamat sore, Medan.